Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Balik lagi di channel YouTube aku. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan NFC, cara mengecek NFC pada Sony Xperia dengan menggunakan eKTP dan SIM. Sebelum itu, silakan kalian klik subscribe atau berlangganan di bawah. Di bawah mana? Sini, di bawah kanan atau kiri. Silakan kalian klik subscribe biar aku bisa lebih bersemangat lagi membuat video. Oke, daripada kelamaan langsung aja cara cek NFC pada Sony Xperia dengan menggunakan SIM, eKTP atau sejenisnya. Nah, hal pertama yang harus kita siapkan adalah HP Sony Xperia. Di sini Xperia yang dipakai adalah Sony Xperia Global, bukan Docomo. Karena kalau Docomo biasanya NFC-nya nggak bisa dipakai, kecuali kalau ROM-nya adalah masih ROM Docomo. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengecek NFC pada Sony Xperia, di sini aku memakai Sony Xperia Z3. Cara sebelumnya kita pakai aplikasi NFC Tool. Kalian bisa mendownload ini di Play Store, ya Play Store di sini. Kita bisa cek. Nah, di sini ada NFC. Add device NFC is disabled. Kalian harus aktifkan dulu NFC-nya. Ya, NFC-nya udah aktif. Kita tinggal bisa siapkan ada SIM, ada eKTP. Ini adalah kartu mahasiswa aku di UGM. Dan ini adalah ATM. Kita cek apakah bisa atau tidak. Kita coba dari SIM. Biasanya ada chip elektronik atau eKTP, biasanya ada chip elektronik yang sudah terpasang di KTP maupun di SIM. Kita cek apakah bisa. Kita tempelkan di NFC. NFC ada di bagian backdoor sini, ada simbol N ini. Kita cek, tempelkan apakah detect atau tidak. Error. Nah, ini berarti NFC-nya kebaca. Berarti ini adalah ada chip elektronik di SIM. Bagaimana dengan KTP? KTP kita coba tempelkan di belakang HP. Nah, bisa, berarti sama, bisa terdetek. Atau dengan kartu mahasiswa, kartu mahasiswaku tempel di belakang, bisa juga. Bagaimana dengan ATM? ATM BRI ternyata tidak bisa. Ya, itu adalah cara pertama untuk menggunakan NFC pada Sony Xperia. Sebenarnya ada cara lain lagi menggunakan atau mendeteksi NFC di Sony Xperia kalian. Kalian bisa cek seperti ini, bintang pagar, bintang pagar 7378423, pagar bintang, pagar bintang. Nah, ini adalah cara setting dari Sony Xperia. Jika kalian pengguna Sony Xperia pasti sudah tahu. Silahkan kalian pilih service test, terus pilih NFC, pilih NFC drug test. Sedang baca. Ini adalah satu cara mengecek Sony Xperia secara keseluruhan. Kita cek dengan tadi dengan SIM, kita tempelkan di belakang. Ternyata bisa mendetek ini. Bisa. Bagaimana dengan kartu mahasiswa? Tempel di belakang, detek ya, detek ini. Dan yang terakhir adalah dengan ini ATM, ternyata tidak bisa seperti yang tadi. Jadi sebenarnya fungsi NFC ini sebenarnya buat apa? NFC ini sebenarnya fungsinya untuk menukar data secara cepat, lebih mirip Bluetooth. Nah, Bluetooth, tapi di sini dia memakai NFC. Selain itu, NFC digunakan untuk metode pembayaran. Kalau kita melihat zaman sekarang adalah tap cash atau T-cash, itu
dia memanfaatkan NFT juga. Ya, mungkin cukup ini aja dulu video dari aku. Jangan lupa klik subscribe. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan klik komen di bawah ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat buat kalian. Oke, aku Wisnu Pratama. Tunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.